Living the Ocean project was really inspired by the mangrove forest in Martasari Sanur, Bali. I visited the mangrove area since 2013 to create different kind of form, and in the end, and I started to collect some plastic ropes, little by little. My name is Ari Baywaji. I'm a visual art based in Bali and Montreal, Canada. In my art practices, I work a lot with found object and ready-made objects, and then I inject the emotion into those things so it has like a new soul. It takes us a long time to. To process the plastic ropes from we found it in the mangrove area until it became uh, textile because from the mangrove area mostly the plastic ropes full of dirt some of them like a sand and then also the mats, we have to to wash several times we have to wash several times and then we separated all of kinds of the, the dirt outside and inside the plastic rope itself and then we have to deconstruct the ropes until we get the fine plastic threads so that we can roll it and then using it as a weaving materials this project becoming kind of a community empowerment because within a year we have created kind of movement so we've been working with so many different people we have the weavers we have students we have we have uh, even fishermen that really make this project happening Swastiastu, selamat pagi. Nama saya Budesa Nyoman Rai, berasal dari Gianyar. Permulaan satu, saya tidak. bekerja sama Pak Ari ini hampir satu tahun. Permula saya belum ada kerja ini karena ada keadaan begini. Pandemi ini tidak perusahaan kan banyak yang tutup. Terus Pak Ari yang ada, Pak Ari ngasih saya kerjaan, saya ambil. Perbedaannya menenun benang biasa sama plastik, memang jauh sulitnya benang plastik, banyak sambungan, banyak putus, kalau saya bekerja tiga jam cuma dapat 10 cm, kalau benang biasa tidak ada sambungan, 3 jam bisa 1 meter, itu yang perbedaannya, sulit memang plastik. Kalau dulu saya beraktivitas sebagai pelaku bisnis, semua kebutuhan pokok Bali untuk adat dan budaya saya supply dari Flores. Setelah itu saya berhenti, saya mulai maju ke politik, beraktivitas di politik selama satu periode sebagai anggota DPR di Kabupaten Nagekio di Flores. Habis itu, kali berikut tidak maju lagi dan saya kembali ke Bali. Setiap hari saya beraktivitas membantu ibu di kegiatan arsop dan juga ke laut, melaut sebagai nelayan. Semua usaha kami uh, dika boleh dikatakan jatuh. Tidak ada aktivitas sama sekali, tidak ada transaksi sama sekali. Sedangkan kami masih punya karyawan, kami punya uh, istri, anak. Untuk menafkah itu, kami mulai dengan segala cara untuk mendapatkan uh, profit. Termasuk diajak oleh Pak Ari untuk berpikir bagaimana menampung nilon-nilon laut yang berserakan di pinggir pantai untuk diberikan kepada Pak Ari dan Pak, Pak Ari memberikan kami uh, uang jeripayah untuk bisa menghidupi kehidupan keluarga kami. Halo selamat pagi nama saya Ibu Ellen pekerjaan saya saya punya usaha arsop ini untuk proyek seni ini, setiap hari saya bekerja menyambung tali nilon satu persatu untuk menghasilkan benang asak ini. Susah sekali, apalagi yang talinya besar dan kita harus buka satu persatu. Seperti tali ini dan kita harus buka satu persatu dan kita lilit satu persatu dari warna kuning, orange, biru, dan menghasilkan seperti ini. Uh, yang buat saya tertarik itu karena proyek ini benar-benar berdampak kepada lingkungan. Dan kedua seperti barang apa benar-benar plastik seperti ini kan apa tidak mudah untuk dijadikan suatu barang yang menilai ya. Jadi karena itu saya ingin ambil bagian dari dari apa dari proyek ini tersebut. Saya biasanya uh, bantunya gulung apa sambungin tali benang. Eh, habis itu saya buat gelang-gelang seperti ini. Agak sedikit susah, soalnya awal mulanya kita harus uraikan dulu. Setelah kita uraikan satu persatu, baru kita ikat benang itu, baru kita mulai gulung di di botol-botol. <tik> Kalau ini bekasnya kapal-kapal gede yang enggak jarang dipakai, terus didarulang, yang supaya bermanfaat. Tapi kebanyakan ini pada orang-orang nggak -orang tahu kalau tali ini bisa dimanfaatin. Nah ini nama saya istri saya Naza, anak saya yang pertama Lina karena yang nomor kedua nola ya awal mulanya saya kan kerjanya mijet terus lama-lama ketemu kenal Mas Hari terus di kerjaan minta kerjaan sama Sari udah awal mulanya itu pas Maret pas terjadinya Corona itu udah ya, pas saya pas pindah pas saya pindah itu udah pindah waktu dulu kan kosnya kecil satu kamar buat orang empat akhirnya kenal Mas Sari langsung kerja. kasih kerjaan selama satu bulan dalam jarak satu bulan langsung pindah ke sini lebih And luas rumah. sekali sekarang tempatnya di sini ketimbang yang dulu pertama Mas Siwit bawa tali saya disuruh ngerjain ini mah ada pekerjaan ya nah, habis itu diajarin cara bongkar cara ngiket akhirnya Alhamdulillah bisa terus habis itu udah udah bisa ngerjain tali terus ada pekerjaan baju terus habis itu disuruh jahit Nah, habis itu udah selesai baju, ada lagi pekerjaan kayak piring, dijahit, sambil kayak seperti ini kalau piring kayak seperti ini diikat terus diginiin jadi begini kemudian kayak habis piring kadang ada pekerjaan kain uh, uh, kayak bisa dipindah uh, kayak gini ini di apa tuh diikat juga dijahit satu, satu, seperti satu. begini satu persatu dijahit biar sampai penuh mm -hmm. biar jadi begini For some artworks, I work on uh, weaving the ocean projects, the, the hand-woven fabric is kind of a canvas, so I'm, I'm just using the fabric as uh, painting materials. So instead of just hanging as a fabric and also just stretch them. I also use them as a painting where where it's easy for me to express my emotion. Because I found a lot of the plastic ropes in the mangrove area where I went there sometimes very early in the morning or sometimes a little bit late in the afternoon. So I could see the changing of the of the colours of the sky, of the the ocean. So with with by using the textile as my painting media so I can create kind of narrative, could be full moon, could be sunrise. That's why it's easy for me to inject the emotion on the on the material. Uh, kalau ini bagian dari uh, proyek karya seni, Pak Ari berupa tenun dan juga kalung sama gelang yang terbuat dari plastik. Saya potong pendek-pendek sesuai dengan ukuran yang minta. Saya kasih pegangan dari perak ini, saya buat di rumah dengan uh, tangan handmade butuh waktu satu hari untuk mengerjakan untuk membuat empat pisis yang seperti ini setelah terjadi pandemi ini pengaruh sekali dengan kehidupan keluarga saya terutama di bidang ekonomi keuangan keluarga karena sedikit sekali pekerjaan sekarang bahkan nyaris tidak ada odaran peraknya makanya saya bingung harus mencari pekerjaan kemana sebelum masa pandemi usaha saya ini berjalannya lancar tapi setelah mulai adanya pandemi benar-benar saya tidak ada pemasukan sekali untuk perekonomian keluarga saya benar-benar saya tidak bisa berbuat apa-apa pandemi ini benar-benar bikin apa ya, bikin benar-benar uh, perubahan besar lah dari di hidup saya seperti yang dulunya yang awalnya kita ketemu banyak orang sekarang harus lebih banyak tertutup lebih banyak apa uh, berjarak dengan orang lain During this pandemic time, I think it's, uh, it's time for all of us to rethink about what we can do in our daily life. And I think one of the most important thing is we should look back at our nature and our culture. I think those two elements in our life can Really help us in a very difficult situation because we never know what is going to happen again in our our lifetime. So by holding onto nature in a way we can protect our resources, nature natural resources that can help us anytime. So I really hope this project really inspired people how how nature can really help so many people, so many different people in, in our small societies and culture really help us to, to process things that we found from the nature. I think that's, I think those two are very important thing. I think this kind of project is possible to be done in so many different countries because basically I'm using plastic threads as a weaving materials so if we if you think about the civilization fabric or hand, hand woven fabric it's all over the world it's the heritage of our world civilization so if we can do this Uh, and introduce this to so many communities around the world. It's 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 possible. We create something bigger than what I've been doing now. work ini uh, banyak pendapat pengalaman buat saya dari hal-hal yang dulu saya hanya bekerja dari benang katun dan sekarang saya harus belajar untuk uh, menyambung benang-benang nilon. -benang dari lautan yang tidak terpakai lagi dan bisa menghasilkan nilai seni yang tinggi Seperti banyak pengalaman-pengalaman baru seperti cerita-cerita uh, tentang apa, bagaimana cara menyelamatkan lingkungan dari Pak Ari bagaimana caranya dia membuat barang yang tak bernilai menjadi bernilai itu benar-benar bisa menginspirasi saya hal tersebut Ya saya dibantu pertama kebaikannya adalah saya kerjaan selama pandemi ini sangat-sangat membantu. Kalau tidak ada proyek ini, mungkin saya udah pulang ke NTT karena saya tidak punya pekerjaan lain. Usaha saya, arsip saya udah ditutup. Kepingin banget proyek ini lanjut terus berjalan lancar terus, seterusnya seterus-terusnya dah biar bisa dapat e, gini apa hidup ya lebih baik gitu bisa bayar anak sekolah gitu bisa untuk sehari-hari bayar kontrakan gitu. itu yang saya sangat harapkan semoga dengan kehadiran Pak Ari sebagai pemilik proyek ini didukung oleh siapapun ha, oleh e, pariwisata Kementerian Pariwisata Kementerian Lingkungan Hidup ya e, Lingkungan Hidup Kementerian UKM, karena ini mempekerjakan cukup banyak orang, dan tidak semua orang bisa, ya, minta maaf, tidak bisa semua orang bisa mengerjakan tali ini. For the weaving process, my job is to prepare some different colors of the plastic threads so that it will be ready to be used as weaving materials. All the colors on the artworks are the original colors of plastic threads found on the beach. And because of the color limitation, I always try to create subtle and yet varied interrelations. On the ensemble of colors. In the end, the artworks created by Weaving the Ocean project are an imitation of the ocean landscape. It could be the imitation of the light, the wave, or even the breeze. The colors and the texture of the artworks are pure abstraction.